Tes 1 2 3. Oke, ya teman-teman ya, di sini saya bakalan share tutorialnya guys ya, secara santai dan detail guys ya. Oke, banyak teman-teman yang bingung kenapa saat masang config versi OBB 32 bitnya itu banyak yang gagal guys ya, karena APK PUBG kalian itu 64 bit, terus kalian kasih OBB yang 32 bit guys. Tentunya tidak bisa guys ya. Oke, biar nggak kelamaan, di sini guys ya, saya mempunyai game PUBG ini versi yang 64 bit guys ya. Oke, perbedaannya kalau yang untuk mengetahui berapa bit dan OBB-nya ya, untuk mengetahui berapa bit game kita ya, susah banget sih jelasin. Nah, di sini coba kita masuk ke Android ya. Saya buktikan dulu ya. Ke Android OBB, ke Compensation IG. Nah, di sini kan main.com 15336.com Tencent IG OBB. Ini berarti 64 bit guys ya. Kalau 32 bit yaitu main.com 15331 ya. Kalau 15336 itu 64 bit. Kalau 15331 itu berarti 32 bit. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Nah, di sini saya jelasin lagi. Di sini kan saya mempunyai game PUBG 64 bit guys ya. Ini juga baru saya download tadi. Soalnya mau ngurus yang itu recoil yang 64 bit gitu. Cuma berhubung banyak teman-teman yang ngeluh gagal atau nggak bisa kah atau apa gitu ya. Jadi saya pusing banget. Di sini ya saya relakan untuk menghapus lagi ya, walaupun rugi kuota sih. Oke, di sini PUBG saya ini 64 bit download dari Play Store guys ya. Nah, di sini saya hapus ya. Di sini saya hapus. Ya, hapus PUBG ya. Deal. Nah, ini bersih nih, udah nggak ada apa-apa nih ya. Di OBB-nya juga udah nggak ada ya. OBB di Android ini juga udah nggak ada. Tuh, udah bersih kan. Nah, di sini kalian tinggal download APK PUBG 32 bitnya, nanti saya sertakan di linknya ya. Nah, kita masuk ke aplikasi Jet Archiver. Di sini saya sudah mempunyai data PUBG 32 bit serta 64 bit. Oke, nah di sini saya sudah punya ini. Kita pasang ini ya, karena kita tujuannya kan memasang APK 32 bit serta OBB 32 bit yes ya. Kita klik yang ini ya, yang 32 bit. Ini punya saya ya. Di sini ini ada PUBG 32 bit APK. Nah, di sini kita klik lalu kita install ya. Kita install. Waduh, belok enggak tuh. Oke, kita install dulu. Oke, setelah udah selesai seperti ini, kita klik OK ya. Klik selesai. Oke. Bikin gaya miring lagi. Oke, sip. Nah, di sini kalian langsung keluar setelah kalian install aplikasi PUBG 32 bit. Nah, ini dia ya PUBG-nya ya. Ini adalah PUBG 32 bit yang barusan kita install ya. Sorry guys ya kalau layarnya miring-miring ya. Oke, setelah itu baru kalian buka game PUBG-nya seperti ini. Nah, di sini kan ada tulisan download pause because yang ini ya, pokoknya error, intinya error ya. Di sini langsung saja kalian keluar ya. Lalu di sini kalian masuk ke aplikasi Jet Archiver.
kalian cari cari OBB, OBB-nya ya, OBB ori atau OBB config-nya gitu. Nah, di sini saya bakalan kasih caranya ya. Biar enak itu config lah gitu ya. OBB config-nya ya. Untuk OBB config-nya saya taruh di sini. Nah, di sini saya contohkan yang OBB no recoil only yang ini. Kita klik, kita tahan, kita salin ke masuk ke memori perangkat, lalu ke Android, ke OBB, contention IG, baru kita paste di sini. Oke, udah selesai kan? Udah terpasang. Langsung kita buka game PUBG-nya ya. Intinya buat teman-teman yang menggunakan atau player PUBG 64 bit, kalian hapus dulu. Umpamanya mau pindah ke 32 bit, kalian hapus dulu baru kalian pasang ini ya. APK PUBG 32 bit-nya. Oke, karena tadi kalian bisa lihat untuk pemasangan sebelum kita kasih OBB-nya itu error ya. Di sini kan OBB-nya sudah kita pasang, langsung saja kita buka game PUBG-nya. Dan tentunya ya mau nggak mau kalian harus mendownload resource atau data-data yang lainnya ya. Jadi ya sediakan kuota. Ibaratnya kayak kita baru download game PUBG baru gitu guys. Oke, jadi seperti itu. Kita izinkan. Oke, kita sudah masuk ya. Nah, di sini kan ada checking for update. Nah, di sini kalian tinggal download resource gitu ya. Jadi seperti itu. Karena di sini buat contoh aja ya. Tekor saya kuota saya, guys. Aduh. No, saya cancel dulu ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Langsung saja kita buka game-nya. Jadi intinya gini guys ya, buat teman-teman yang masih pakai PUBG 64 bit, kalian hapus semuanya itu, hapus, baru kalian download ulang guys ya, download APK PUBG 32 bit-nya. Nanti saya sertakan link-linknya guys ya, nanti di situ kalian tinggal pilih aja. Oke. Dan buat teman-teman yang untuk config-config no recoil only versi OBB-nya ya, kalian bisa cek video saya. Jadi di setiap video ada deskripsi guys. Jadi usahakan kalian baca deskripsinya guys ya, biar lebih jelas. Oke, dan di sini kita sudah berhasil masuk di sini guys ya. Di sini ada Twitter, ada login, ada Google Play Game gitu ya. Jadi kalian tinggal login aja gitu guys. Jadi intinya di sini kita sudah berhasil masuk di game PUBG 32 bit guys. Jadi seperti itu. Oke. Oke guys, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahamilah ya maksud saya ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih dan tentunya salam sehat selalu. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Dan tentunya tunggu terus video terbaru yang lainnya. See you in next video. See you. Bye-bye.